menyatakan di sini tentang satu isu yang terbaru berkaitan dengan mahasiswa. Kami di pihak kami akan mengeluarkan satu kenyataan bagi mewakili golongan mahasiswa intelek muda M1M. Pertama sekali, kami menghormati perjuangan kumpulan kononnya memperjuangkan suara mahasiswa. Namun, kami sekeras-kerasnya mengecam tindakan beberapa mahasiswa yang secara tidak hormat dan tidak matang telah mencabar Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia untuk bertanding di Parlimen Pekan baru-baru ini. Seterusnya, kami mengecam keras tindakan kumpulannya yang menggunakan nama mahasiswa atas tujuan membawa bayangan mereka mewakili suara keseluruhan mahasiswa kerana suara dan tindakan mereka tidak langsung mewakili suara keseluruhan mahasiswa. Contohnya, jika betul mereka membawa suara mahasiswa, sila nyatakan peratusan keseluruhan mahasiswa di Malaysia yang menyokong perjuangan mereka. Ketiga, tindakan tidak bertanggungjawab ini telah mencemarkan nama baik dan kredibiliti mahasiswa sebagai kelompok intelek muda. Sebagai pewaris kepimpinan negara, kami yakin dan percaya golongan majoriti mahasiswa di luar sana jauh lebih matang dan intelek dalam menilai sesuatu isu. Keempat, kami menghormati hak mereka untuk bersuara dan menyatakan pendapat selari dengan demokrasi yang bebas dan terbuka. Tetapi memanipulasikan nama mahasiswa adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab dan tidak matang demi memenuhi perjuangan politik sempit pembangkang. Sekiranya mereka tetap bertegas dengan tindakan mereka untuk bertanding di dalam pilihan raya pada akan berlangsung, saya mencabar mereka untuk bertindak atas kapasiti sendiri dan bukannya menjadi kuda tunggangan pihak-pihak tertentu. Sekiranya ingin bertanding, gunakan tiket bebas. Kami mengecam keras tindakan Pakatan Raya dan beberapa tokoh pembangkang yang tidak bertanggungjawab mempergunakan mahasiswa sebagai alat untuk memenuhi tuntutan politik kotor mereka. Kami juga mendesak supaya mahasiswa-mahasiswa yang terbabit dan yang menyuarakan untuk bertanding dalam pilihan raya di Parlimen Pekan memohon maaf secara terbuka kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia, di atas tindakan tidak beradab itu sebagai respon terhadap budaya dan santun politik yang lebih matang dan beradab. Kami menggesa supaya kerajaan tidak mudah tunduk kepada desakan dan tuntutan pembangkang, terutama kumpulan mahasiswa yang kononnya menggelarkan diri mereka suara mahasiswa yang tidak berasas ini. Kami di sini menyatakan sokongan penuh dan setia di belakang kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak dan menentang sebarang tindakan biadab dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seperti yang sudah termaktub dalam rukun negara. Perkembangan dan pembangunan mahasiswa adalah tanggungjawab bersama. Mahasiswa adalah aset negara yang seharusnya dipimpin dengan matang, istiqomah dan berhikmah. Demi agama, bangsa dan negara, pergerakan mahasiswa intelek muda M1M setia untuk terus menegakkan kebenaran. InsyaAllah kami akan mengemukakan pelbagai program untuk memperjuangkan dasar-dasar mahasiswa.